Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Rajoki Siregar. Oke, sebelum kita masuk ke videonya teman-teman, tolong dulu dukung terus channel Ilham Rajoki Siregar dengan cara like subscribe-nya teman-teman. Karena subscribe itu gratis teman-teman, agar channel saya ini semakin berkembang dan semakin besar pula teman-teman. Jangan lupa klik tanda loncengnya teman-teman, agar setiap saya upload video terbaru teman-teman mendapatkan notifikasi. Dan jika video saya bermanfaat atau merasa video saya ada memiliki kesenangan bagi teman-teman, teman-teman boleh share sebanyak-banyaknya kepada orang lain, agar orang lain dapat menyaksikan video di channel saya ini teman-teman. Oke, hari ini kita sedang berada di kebun saya teman-teman, dalam proses pembukaan lahan kosong tahap pertama teman-teman, yaitu pembebatan dan penumbangan. Hari ini jatuh pada hari Rabu tanggal 16 Oktober. Sorry saya ralat teman-teman, 18 Oktober 2023. Jadi ini pengerjaan hari kelima teman-teman bagi rekan-rekan pemborong, yaitu rekan-rekan Arman Harahap dan juga Abang Agus dan rekan-rekan. Jadi seperti ini penampangannya teman-teman. Jadi yang sudah dikerjain mereka ini kira-kira sudah mencapai memasuki 3 hektar teman-teman. Seperti ini keadaannya teman-teman, ini yang baru dikerjain mereka teman-teman. Nah, dari titik ini menuju ke bawah sana teman-teman. Nah, dari titik ini menuju ke atas sana teman-teman, tuh yang sudah dibersihkan. Nah, jadi panjangnya ini dari titik ini 218 ke sana teman-teman. Kalau ke sana itu 450, ke sana 450 teman-teman. Jadi seperti ini penampakannya teman-teman. Sudah lapang kelihatannya teman-teman. Nah, begini proses pembukaannya teman-teman. Kita babat dulu karena di sini banyak lalang teman-teman. Jadi kita tumbang dulu. Nah, jadi seperti ini, itu rumah kebun saya teman-teman, yang cukup bagus dan indah, yang bikin kita nyaman di situ teman-teman. Itu rumahnya itu cantik, keren, dan juga kokoh. Ini teman-teman yang sudah dibersihin dan ditumbangi penampakan kebunnya teman-teman. Jadi tetap saksikan terus perkembangan mengenai kebun saya ini teman-teman, dari tahap pembukaan sampai nanti tahap penanaman dan juga perawatan teman-teman, dan juga sampai pemanenan nantinya teman-teman. Oke, tetap dukung terus channel Ilham Rajoki Siregar ini teman-teman, agar channel ini semakin berkembang dengan cara like subscribe-nya teman-teman dan klik tanda loncengnya, agar setiap saya upload video terbaru teman-teman mendapatkan notifikasi. Jadi seperti ini penampakannya teman-teman, keadaan terbaru di hari kelima dalam pembukaan kebun saya teman-teman. Nah, itu. Nah, ini tongnya tadi yang saya baru beli teman-teman. Nah, ini rumah kebunnya teman-teman. Itu gensetnya teman-teman. Jadi kita nginap di sini teman-teman. Nah,
Ini ada karpet teman-teman, karpet lantai. Nah, seperti ini keadaan penampakannya teman-teman. Ini agak ke atas sedikit. Nah, ini agak ke bawah sedikit. Jadi ini macam bentuk burung lah, ini badan burung lah ini teman-teman. Ini sayapnya agak melengkung. Nah, ke sebelah sini juga agak melengkung ini teman-teman. Seperti itu. Jadi cantik lokasinya ini teman-teman. Tanahnya juga subur teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat. Subur. Subur tanahnya teman-teman. Jadi nanti kita buka di sini. Ini 5 hektar dulu tanam jadi ya teman-teman. Jadi 5 hektar lagi kita kecambahkan di bawah nanti teman-teman. Jadi sambil kita proses perawatan, kita menyemai di bawah teman-teman, di dekat sumber air. Nanti akan kita kecambahkan. Nah, jadi ini kendaraan-kendaraan kami teman-teman ke kebun saya ini. Nah, itu juga bukaan baru teman-teman. Di sini banyak bukaan baru teman-teman. Kalau yang depan sana itu udah jadi semua teman-teman. Nah, itu bukit-bukit ditanami semua teman-teman. Nah, itu udah ditanam semua teman-teman. Tuh, 300 hektar Cina punya teman-teman. Nah, ini rekan kita pulang teman-teman. Tengah apa ini pulang? Mungkin dia kecapean. Hei, mana teman? Kenapa pulang? Mau diambil minum. Udah marah itu si Baluhaku.